Selamat siang teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini view siang hari ya, arah menuju Bundaran HI. Wah, ini jalur sepeda. Siang hari menuju Bundaran HI Jakarta ya. Di siang hari seperti apa view-nya? Ternyata masih terpantau rame padat ya. Udah rame padat lagi. Ini sekalian tadi habis dari itu ya, dari Sudirman Park, jadi sekalian aja pulang arah ke kantornya, bikin konten aja sekalian. Suasana Bundaran HI di siang hari ya, seperti apa? Di jam makan siang ya, jadi banyak orang pada keluar ya, mungkin cari makan siang di luar. Karena ini pas di duhur ya, sholat duhur. Untuk teman-teman yang belum sholat, monggo untuk sholat dulu. Jangan sampai melupakan kewajibannya ya, untuk sholat lima waktu. Ini ya suasana siang di Bundaran HI, seperti apa view-nya ya? Ternyata sangat ramai. Ini kalau di sini hari Minggu ramai banget nih. Soalnya buat olahraga Car Free Day ya di sini. Ini kalau siang nih air mancurnya dinyalain ya. Tapi kalau sore biasanya jam 2 jam 3 itu dimatikan, nanti ada jam-jamnya sendiri nih. Ini salah satu bangunan bersejarah juga ya nih, Bundaran HI. Bus listrik nih. Sepertinya nggak afdol kalau nggak sekali lagi muter ya. Saya sering bikin video di sini nih, kadang muter-muter dulu baru ini, baru arah pulangnya gitu. Sepertinya seru nih kalau muter-muter gini, tujuh keliling ya, pegel ya. Cukup dua kali aja nih keliling Bundaran HI. View-nya di siang hari ya ini. Oh, arah yang ke kiri tuh arah yang ke ini ya, arah Tamrin, Tamrin Jakarta Pusat. Nah ini di sini juga udah daerah Menteng ya, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di kota ini banyak sejarah. Nah ini baru lurus ya, balik ke tempat kerjaan lagi. Tadi udah muterin view-nya Bundaran HI di siang hari seperti ini ya, bisa lihat sendiri suasananya sangat panas sekali di sini ya, di Jakarta. Di tempat teman-teman gimana nih? Apa hujan atau mendung? Di kota Jakarta nih beberapa hari, dari minggu ke belakang nih, sangat panas sekali ya kalau di siang hari. Oke, kita lanjut
Oh, nyetup ternyata. Kira ini. Nah, ini ya suasana siang hari di Kota Jakarta Pusat. Walaupun sebentar lagi bukan ibu kota lagi ya, soalnya IKN kemarin udah buat upacara Agustusan ya di Kalimantan. Ini resminya kapan nih? Nggak tahu nih pindahnya. Pindahnya ibu kota IKN-nya. Ini Kota Jakarta tetap jadi kota ini ya, bisnis ya, kota wisata. Nah, ini nanti depan ambil sebelah kiri ya, lewat masjid. Saya kalau dari Sudirman atau dari mana pasti lewat sini nih. Nah, ini udah deket sama tempat kerjaan. Nah, sini lewat Masjid Al-Amal. Ini jalan pintas ya, menuju ke Setiabudi. Lebih cepat nih lewat sini. Nah, ini jalur. Jalur kecil tapi bisa lebih cepat ya di sini. Pas duhur ya, alhamdulillah. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Ini hanya video pendek aja, tapi nggak tahu durasinya berapa ini. Tadi sekarang muter-muter view-nya Bunda Nai di siang hari ya. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu untuk perjalanan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur kesuwun.